Hujan. Hari ini 31 November 12. Dan hujan. Hoi. Pagi semua. So, ini adalah video terakhir untuk tahun ni. Dan aku ada glove baru. Warna merah tu. Matching dengan color motor handle lah. Ni aku baru beli minggu lepas kot. Dia satu saiz kecil aje lah, betul tu mat fit. Glove baru tapi hujan. So sekarang ni aku tersangkut dekat gas station. Aku tak bawa baju hujan, aku bawa beg kecil. Sebab tadi dah hujan dah lebat. Lepas tu dia dah berhenti kan. Aku sampai dekat sini tadi boleh hujan lebat. Macam mana aku nak pergi kerja ni? So first of all, untuk video kali ni aku nak ucapkan terima kasih lah. Terima kasih kepada semua yang support aku, tengok video aku dan subscribe kat channel aku. Sebab tahun ni sahaja aku punya channel dah naik 15,000 subscriber. Sebab tahun lepas, tahun 2017, aku ada lebih kurang 2,000 subscriber yang tu. Tapi tahun ni naik terus ke tambah lagi 15 kan, so 17,000 lah. So thank you for all those that support me and subscribe to me. Tanpa korang tengok video aku, kalau tanpa korang yang tak yang tengok video aku dan subscribe aku, siapalah aku kan. Tapi inilah. So inilah motor aku. Aku tengah tunggu hujan berhenti sebabnya aku tak bawa baju hujan. Ingat cerahlah. Sebab tadi pagi-pagi dah hujan lebat. Aku expect dah ada matahari, boleh dah buat vlog. Lepas tu terus upload. Ni video ni aku akan upload terus, aku malas nak edit. Sebagaimana korang tahu, motor aku ni dah 100,000. Sekarang dah 100,014 kilometer jauhnya. Aku memang heavy user. Mileage tinggi. Dalam masa 2 tahun setengah aku dah buat 114,000 kilometer. Tu pada average user, aku rasa penggunaan lebih kurang 5 tahun kot. 5 ke 6 tahun lah. Bodoh-bodoh pun 5-6 tahun lah untuk 15,000 ni. 115,000. Aduh. Satsul. So itulah, aku untuk tahun ni aku dah manage buat banyak video unboxing. Aku ada buat test ride motor. Apa lagi lah? Unboxing, test drive motor, pergi Sunwari, pergi Rai, adalah sikit-sikit, tak banyak. Ada makin lebat lah hujan. Macam mana aku nak pergi kerja ni? Boleh tak tahu hujan? Ada. Oh, depan tu ada macam concert tu. Ada stage. Ni dekat dataran segar punya tu. Oh, ada stage. Oh, ada Red Bull. Okay, that's new. Okay, mesti malam ni havoc kot. So, malam ni je, korang pergi mana? Ada pergi jalan-jalan ataupun duduk rumah buat istifa, baca Quran ke apa ke, aku pun tak tahulah. Aku ni aku tak tahu, selalu tak tahu apa-apa. Tengoklah macam mana. Merah cantik kat kali merah ni. So aku ingat nak buat riding video. Oh well, that's life. Aku akan lambat pergi kerja. Okay, pasal motor ni, video yang aku dah buat, tahun ni dah aku upgrade aku punya brake system, which is brake line dengan master pump. Brake line, aku punya caliper aku tak tukar sebab aku rasa standard tu lah cukup dah cengkaman dia. Handlebar tu dari tahun lepas je kot. Oh, tahun ni. Handlebar tahun ni juga. Lain tu tak ada lah. Tayar pun sama je, HCT.
Kalau korang interested tengok video pasal maintenance R25, korang boleh tengok kat channel aku. Kat situ daripada top overhaul, valve clearance, semualah aku, aku rasa aku dah buat. Aku dah cover dah untuk korang. Sesiapa yang nak beli R25, jangka hayat dia yang boleh sampai 100,000, itulah benda yang korang perlu buat. Korang boleh cari kat channel aku. So, bau minyak tu. WhatsApp. Aku dekat ni gas station gini. Tak best gila. Aku nak pergi jalan pun tak boleh. Aduh, ya Allah. Selain daripada tu, tahun depan apa plan aku? Tak tahu lah. Mungkin pasal motor LC aku tu kan. Aku tak usah apa-apa lagi. Itulah, aku plan nak settlekan tahun depan untuk motor LC. Ada baju hujan, senang gila. Best sanggau. Nampak aku tak buat hujan kan. Okay, tahun depan LC, settlekan tahun depan. And then, apa lagi lah? Aku tengah fikir-fikir, tak tahu nak buat apa. InsyaAllah ada benda interesting lagi yang akan berlaku. Review motor ke apa ke, tengoklah macam mana. Kalau ada rezeki adalah, tak ada tak adalah. Tahun depan adalah unboxing, ada dua unboxing dah aku susunkan. Tapi aku tak buat lagi, tapi aku kena buat. Satu bulan besok aku start recording kot. Tu lah. Aduh, banyak benda aku beli tahun ni. Betul-betul banyak. Untuk motor lah. Tak tahu apa sal. Gagak-gagak berterbangan. Best gila kau boleh terbang eh. Okay, lari daripada tajuk. Selain daripada tu, untuk plan untuk R25 buat masa ni tak ada kot. Kepada sesiapa yang tanya aku bila nak tukar exhaust untuk motor daily kan, macam motor ni aku rasa tak bersesuaian untuk tukar exhaust. Lagipun aku jalan jauh dan aku tahu apa akan terjadi bila aku tukar exhaust. Aku akan tahu. Aku boleh bajet lah kot. Sebabnya itulah, mungkin ada benda-benda lain yang akan berlaku. Faktor-faktor masalah lain yang aku tak nak hadapi buat masa ni. Tu sebab aku tak tukar. Selain daripada tu, exhaust tu, kalau aku ada motor second, motor yang kedua, mungkin aku akan tukar. Lagipun LC, kau tengok lah LC tu. Aku dah habis buat tu. Kau habis buat lah. Just engine dan body, exhaust tak tukar. Walaupun dia exhaust kaca standard kan, Umar Racing kan. Itulah. Tu sebab aku ada motor second. Dalam masa setahun tak, tahun ni 2018 aku buat balik LC. Lepas tu tahun ni juga aku jandamkan. Biasa gila. Itulah, tengok macam mana. Aku tak boleh ride lah. Aku tak boleh jalan lagi ni. Haram jadah tu. Macam mana aku nak pergi kerja ni. Dah lah tak buat baju hujan. Pandai. So aku kat gas station ni. Macam mana aku nak pergi ni. Tak nak pergi kerja sekarang. Pergi kerja ke basah ni. Dah lah, hari ni kena pergi kerja. Hari ni ada benda mustahak kena settlekan. Inilah kehidupan. Kena minta Aisyah aku lembat. Hujan lembat. Lagi tahun depan, tahun ni dah bisa summary banyak. Dah clearance lah, top overhaul lah, tukar clutch plate, tukar gear pump, tukar rantai dah, plug cap pun dah tukar, visor tu, side mirror tu patut dah tukar dah, tapi tak ada dunia bracket kan, so tak boleh tukar. Wah, aku rasa tu je lah untuk summary tahun ni. Tak ada banyak kot. Hujan. Malam tak hujan, cerah tu. Hari ni tiba hujan. Kemarin pun tak hujan. Hari Isnin, kenapa kau nak hujan? Janganlah hujan hari Isnin. Misalkan aku tu eh. So guys, aku rasa aku tak tahu benda yang kat lagi. Ni lah tim. Merah, kelabu. Kelabu hitam. Merah, kelabu hitam. Okay kan ni? Nanti yang recall tu aku tak dapat lagi. Recall untuk Yamaha R25 ni kan, aku tak dapat lagi surat daripada dia orang. Kalau korang yang lain ada terima surat, beritahu aku lah.
message kat bawah. Sharing is caring, bro. Tahun tu lagi, untuk tahun depan plan aku tu lah, aku nak settlekan yang LC tu. And then ada kotor. And then insyaAllah buat review motor lagi banyak. Dan itulah. Oh, korang tanya harga kan, ni aku dapat. Ni original Comin eh. Macam mana korang tahu dia original, bukan copy daripada China? Korang tengok kat sini, sini ada macam label dia. This is original. Ini aku dapat harga dia lebih kurang, dia bagi promotion dia tu RM132. Original price RM160 lah. Sama lah dengan yang aku beli yang warna hitam tu kan. Dia sedap lah, dia ada protection dekat sini, protection dekat sini, knuckle. Jari ni tak sangat lah. Dia ventilated, ni ada lubang nanya, mesh, mesh. So guys, aku rasa tu je untuk hari ni. Aku tak nak cakap banyak sebab aku tak ada datang motor. Ni luar motor. Sedih tu. Selain daripada tu, okay lah. Aku rasa tu je untuk hari ni. Video ni aku akan terus upload. Masa office aku terus upload. Dan aku akan upload je. Tak ada idea dia. Tak ada apa-apa nak cakap lagi. Selamat tahun baru guys. InsyaAllah tahun depan akan lagi jadi lagi baik daripada tahun ni. Doakanlah. So happy new year guys. Dan stay safe. Stay healthy. And I don't know what the hell am I talking about. Have fun. Stay happy guys. Jangan sebarkan ke negativity. Komen tu banyak sangat yang kata diri sendiri betul. So itulah. Selamat tahun baru kepada semua. Macam biasa, komen, like and subscribe. Bye.